Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Wah, bahaya. Ternyata Cina terbukti akan bangun pangkalan militer di Indonesia. Sebuah laporan tahunan Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau US Department of Defense mencatat fakta bahwa Cina memiliki proyeksi perluasan kekuasaan. Pemerintah Xi Jinping berambisi membangun jaringan logistik raksasa dan menguasai sebagian besar wilayah Samudra Hindia. Salah satu caranya adalah membangun pangkalan militer. Tak diragukan lagi bahwa Cina tengah mengalami peningkatan pesat di sektor militer. Pembuatan sejumlah rudal balistik berhulu ledak nuklir, hingga kendaraan tempuh super canggih seperti kapal induk 003 adalah bukti negeri tirai bambu punya ambisi untuk menjadi salah satu kekuatan dunia selain Amerika Serikat dan juga Rusia. Sebuah fakta baru muncul dalam laporan tahunan Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang diserahkan kepada Kongres Amerika Serikat. Menurut laporan ASEAN Nikkei Review, salah satu poin yang tercantum dalam laporan itu adalah soal peta kekuatan militer Cina. Laporan Departemen Pertahanan Amerika Serikat juga membahas soal kemungkinan Cina membangun jaringan logistik di sejumlah wilayah Samudra Hindia. Sejumlah negara masuk dalam rencana Cina untuk pembangunan fasilitas logistik militer. Data itu tercantum di halaman 200. Soal perkembangan militer dan keamanan yang melibatkan Republik Rakyat Cina tahun 2020. Ada 5 negara yang menjadi target Cina sebagai tempat di mana pangkalan militer Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA yang akan dibangun. Kemudian, yang mencengangkan lagi adalah ada nama Indonesia dalam laporan itu. Selain Indonesia, ada 3 negara Asia Tenggara, Thailand, Singapura, dan Myanmar yang juga menjadi sasaran Cina. Kemudian laporan itu juga menyebut bahwa China ingin membangun pangkalan militernya di Pakistan dan Sri Lanka. Tak cuma Asia, China juga tengah berusaha melakukan pendekatan ke sejumlah negara Afrika dan Oseania. Yang menjadi dasar pemikiran Departemen Pertahanan Amerika Serikat memberikan prediksi ini adalah pasca dibukanya pangkalan militer China pertama di Djibouti, salah satu negara yang masuk dalam kawasan Tanduk Afrika pada 2017 silam. Menurut laporan lain yang dikutip dari South China Morning Post atau SCMP, pangkalan militer Tentara Pembebasan Rakyat Cina Djibouti dibuka pada 1 Agustus 2017. Xi Jinping menunjuk Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina sebagai operatornya. Total pemerintah Cina menggelontorkan dana sebesar 590 juta US dollar atau setara dengan 8,60 triliun rupiah untuk membangun pangkalan militer luar negeri pertamanya ini. Pembangunan pangkalan militer di Djibouti tak lepas untuk mendukung reaksi militer terhadap segala kemungkinan yang mengancam investasi Cina di kawasan Afrika. Cina incar 11 miliar barel cadangan minyak di Laut Cina Selatan. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengaku prihatin dengan laporan campur tangan Cina terhadap kegiatan minyak dan gas di Laut Cina Selatan yang disengketakan negara-negara ASEAN. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengungkapkan salah satu intervensi termasuk kegiatan eksplorasi dan produksi yang sudah berlangsung lama di Vietnam. Tindakan provokatif Cina yang berulang-ulang ditujukan pada pengembangan minyak dan gas lepas pantai, negara-negara pengklaim Laut Cina Selatan lainnya, yang mengancam keamanan energi regional yang merusak pasar energi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, kata Departemen Luar Negeri dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari Reuters. Pada hari Jumat, Vietnam menuduh kapal survei minyak Cina dan pengawalnya melanggar kedaulatannya dan menuntut agar Cina memindahkan kapal-kapal itu dari perairan Vietnam. Vietnam dan China telah bertahun-tahun terlibat dalam pertikaian mengenai perairan kaya energi di Laut Cina Selatan. Nelayan Filipina tengah memancing ikan di dekat kapal besar China di dekat Scarborough, Seoul, di Laut Cina Selatan pada 5 April. Pemerintah China juga membiarkan nelayan Filipina untuk mengambil ikan di sekitar Laut Cina Selatan, Pulang Karang, yang berada di Filipina Utara. Pada Rabu, dua lembaga think tank yang berbasis di Amerika Serikat melaporkan bahwa kapal-kapal Cina dan Vietnam saling berhadapan selama beberapa minggu di dekat sebuah blok minyak di zona ekonomi eksklusif Vietnam. Baik dari Beijing maupun Hanoi,
tidak secara langsung mengkonfirmasi atau membantah laporan tersebut. Amerika Serikat dengan tegas menentang pemaksaan dan intimidasi oleh setiap penuntut untuk menegaskan klaim teritorial atau maritimnya, kata Departemen Luar Negeri. China harus menghentikan perilaku intimidasi dan menahan diri dari terlibat dalam aktivitas provokatif dan destabilisasi jenis ini, tambahnya. Departemen Luar Negeri menegaskan pernyataan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo pada awal tahun ini ketika dia mengatakan, dengan menghalangi pembangunan di Laut Cina Selatan melalui cara-cara memaksa, China mencegah anggota ASEAN dari mengakses lebih dari 2,5 triliun US dollar atau sekitar 34.841 triliun rupiah cadangan energi yang dapat dieksplorasi. Departemen Luar Negeri juga mengatakan bahwa tekanan China yang meningkat terhadap negara-negara ASEAN dengan membatasi hak mereka untuk bermitra dengan perusahaan pihak ketiga atau negara-negara yang ingin mengambil alih sumber daya minyak dan gas di Laut Cina Selatan. Reklamasi dan militerisasi China atas pos-pos yang disekitarkan di Laut Cina Selatan, termasuk penggunaan milisi maritim untuk mengintimidasi, memaksa dan mengancam negara-negara lain, merusak perdamaian dan juga keamanan kawasan. Katanya, menurut Center for Strategic and International Studies, CSIS, dalam laporan Asia Maritime Transparency Initiative, Badan Informasi Sumber Daya Alam dan Energi Amerika Serikat mencatatkan bahwa Laut Cina Selatan memiliki 5,3 triliun meter kubik cadangan gas dan 11 miliar barel minyak di sepanjang wilayah Laut Cina Selatan yang tengah disengketakan. Sementara Badan Survei Geologi Amerika Serikat pada 2012 telah memperkirakan 4,5 triliun meter kubik gas alam cair dan 12 miliar barel minyak di bawah Laut Cina Selatan. Wah, bahaya. Ternyata China terbukti akan bangun pangkalan militer di Indonesia. Sebuah laporan tahunan Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau US Department of Defense mencatat fakta bahwa China memiliki proyeksi perluasan kekuasaan. Pemerintah Xi Jinping berambisi membangun jaringan logistik raksasa dan menguasai sebagian besar wilayah Samudra Hindia. Salah satu caranya adalah membangun pangkalan militer. Tak diragukan lagi bahwa China tengah mengalami peningkatan pesat di sektor militer, pembuatan sejumlah rudal balistik berhulu ledak nuklir, hingga kendaraan tempuh super canggih seperti kapal induk 003 adalah bukti negeri tirai bambu punya ambisi untuk menjadi salah satu kekuatan dunia selain Amerika Serikat dan juga Rusia. Sebuah fakta baru muncul dalam laporan tahunan Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang diserahkan kepada Kongres Amerika Serikat. Menurut laporan ASEAN Nikkei Review, salah satu poin yang tercantum dalam laporan itu adalah soal peta kekuatan militer China. Laporan Departemen Pertahanan Amerika Serikat juga membahas soal kemungkinan China membangun jaringan logistik di sejumlah wilayah Samudra Hindia. Sejumlah negara masuk dalam rencana China untuk pembangunan fasilitas logistik militer. Data itu tercantum di halaman 200. Soal perkembangan militer dan keamanan yang melibatkan Republik Rakyat Cina tahun 2020. Ada 5 negara yang menjadi target Cina sebagai tempat di mana pangkalan militer Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA yang akan dibangun. Kemudian, yang mencengangkan lagi adalah ada nama Indonesia dalam laporan itu. Selain Indonesia, ada 3 negara Asia Tenggara, Thailand, Singapura, dan Myanmar yang juga menjadi sasaran China. Kemudian laporan itu juga menyebut bahwa China ingin membangun pangkalan militernya di Pakistan dan Sri Lanka. Tak cuma Asia, China juga tengah berusaha melakukan pendekatan ke sejumlah negara Afrika dan Oseania. Yang menjadi dasar pemikiran Departemen Pertahanan Amerika Serikat memberikan prediksi ini adalah pasca dibukanya pangkalan militer China pertama di Djibouti, salah satu negara yang masuk dalam kawasan tanduk Afrika pada 2017 silam. Menurut laporan lain yang dikutip dari South China Morning Post atau SCMP, pangkalan militer Tentara Pembebasan Rakyat Cina Djibouti dibuka pada 1 Agustus 2017. Xi Jinping menunjuk Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina sebagai operatornya. Total pemerintah Cina menggelontorkan dana sebesar 590 juta US dollar atau setara dengan 8,60 triliun rupiah untuk membangun pangkalan militer luar negeri pertamanya ini.
Pembangunan pangkalan militer di Djibouti tak lepas untuk mendukung reaksi militer terhadap segala kemungkinan yang mengancam investasi Cina di kawasan Afrika.